Nah guys, di episode kali ini terlihat nampaknya Ken benar-benar lega, karena ternyata di episode kali ini Ken telah berhasil menemukan keberadaan Papa Willard. Nah guys, dan di episode kali ini nampaknya Ken pun berusaha untuk menyelamatkan Papa Willard dari preman-preman yang menyekapnya. Nah guys, untunglah pada saat ini Ken telah berhasil mengelabui preman-preman tersebut dan membuat Papa Willard bebas, dan hal itu membuat Ken benar-benar lega. Nah guys, semoga saja secepatnya mereka bisa mengetahui bahwa ternyata preman-preman tersebut sebenarnya adalah preman-preman suruhan Armand dan juga suruhan orang yang mempunyai tanah itu, untuk membuat agar terjadi kesalahpahaman dan juga Papa Willard beserta rombongannya tidak bisa membangun apapun di atas tanah miliknya. Lantas apa guys yang akan terjadi di episode selanjutnya?